dua-duanya. Terima kasih. Baik, seterusnya para penonton, kita akan ke cerita pagi Negeri Sembilan yang akan berkongsi berkenaan dengan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Sembilan. Ketika ini bersama dengan kita rakan pelapor Nur Ashikin Harun. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia JAKM Siri ke-10 kini diadakan di Dataran Seri Jempol di Bandar Seri Jempol dengan pelbagai pengisian program menarik dan juga perkhidmatan yang ditawarkan sesuai untuk segenap lapisan masyarakat. Untuk berkongsi mengenainya, bersama-sama saya ialah Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan, Datuk Dr. Razali Ibn Malik. Baik Datuk, boleh Datuk ceritakan apa yang terdapat pada program JAKM di Dataran Seri Jempol yang bermula hari ini? Okey, terima kasih. Pertama saya ucapkan setinggi penghargaan kepada RTM yang memberikan komitmen yang tinggi dalam kita menjayakan jelajah aspirasi keluarga Malaysia Siri di Negeri Sembilan pada bermula hari ini sehingga hari Ahad, sehingga semula hari bulan. Okey, program utama yang ada dalam jelajah aspirasi keluarga Malaysia pada Siri di Negeri Sembilan pada hari ini, Siri ke-10 ialah yang utama ialah program utama kita ada kaunter perkhidmatan. Kaunter perkhidmatan ni semua jabatan kerajaan ada, GLC ada, NGO ada dan juga pihak swasta. Kedua, kita ada jualan IKS, industri kecil dan sederhana. Dan ketiga, kita ada IKS, kita ada padanan kerja, jamin kerja, kita ada program karnival kerjaya jamin kerja keluarga Malaysia. Dan keempat, kita ada pemadanan perniagaan, business matching antara industri yang kecil dengan pihak-pihak yang kita rasa boleh membantu usahawan kita untuk meningkatkan lagi perniagaan mereka dengan menambahkan pengeluaran harian mereka supaya pendapatan mereka lebih bertambah. Dan selain itu, kita ada juga cita rasa keluarga Malaysia. Kita juga ada jualan keluarga Malaysia yang seperti mana kita tahu, jualan keluarga Malaysia ini dia punya barangan lagi murah daripada pasaran. Jadi dan kita juga ada kaunter perkhidmatan bas bergerak dan juga van bergerak. Dan sekarang ni kita lihat sedang aktif, sekarang kita ada kaunter di Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana kita dalam kita agenda Malaysia, agenda nasional Malaysia Sihat, anjuran KKM kita bagaimana nak menjadi badan kita sihat dari segi pemakanannya, hidupan harian kita dan juga senaman kita, apa kita nak buat. Itu alhamdulillah dan pengunjung semakin datang, kita dah buka sejak pukul 9 tadi. Terima kasih. Itu Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan perkara menarik di jelajah aspirasi keluarga Malaysia pada kali ini. Ya, saya maklumkan ada cabutan bertuah. Ya, betul. Okey. Yang menarik kita untuk kita ada cabutan bertuah 3 hari berturut-turut bermula hari ini insya-Allah, dan cabutan bertuahnya akan dibuat 3 kali setiap hari, kecuali Ahad kita buat 2 kali. Itu bermula daripada pukul 11 pagi, 3.50 petang dan juga 8 malam. Dan pengumumannya akan dibuat di kita kemah IKS insya-Allah. Selain itu, kita juga sebelah saya kita ni kita ada orang kata hospital futuristik. Anjuran KKM menunjukkan bagaimana hospital akan datang. Datuk, mungkin secara ringkaslah bagaimana harapan pihak kerajaan negeri daripada keluarga Malaysia menerusi program JAKM ini? Alhamdulillah, harapan kerajaan negeri supaya kita hasrat mesej keluarga Malaysia itu tercapai. Kita hendakkan pelbagai bilangan dan pelbagai peringkat rakyat Malaysia memahami tentang kehidupan di Malaysia, dan juga saya harap ini juga dapat meningkatkan ekonomi setempat juga Negeri Sembilan dan juga negara seterusnya. Okay. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian itu. Okay. Baik, seluruh keluarga Malaysia boleh hadir ke Dataran Seri Jempol bagi sama-sama memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang akan bermula pukul 9 pagi sehingga 9 malam. Dan menariknya pada pukul 8 malam nanti akan ada konsert Rio Nogori at JAKM yang akan dibintangi oleh penyanyi tersohor negara iaitu Datuk Jamal Abdillah, Ziana Zain, Amalina Waris serta persembahan istimewa daripada Kencana Sari. Sekian dahulu langsung dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nur Ashiki Harun untuk perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan untuk berkongsi kepada anda berkenaan jelajah aspirasi keluarga Malaysia bagi peringkat Negeri Sembilan. Baik penonton, tidak lama lagi kita